mengingat ideologi kita. Risma itu perlawanan. Ingat kata nan teguh, menulis sebuah keberanian. Suara kebebasan, debur dan tumor pem yang diulik dengan telik, beralun menjerit-jerit berjajar beriringan, tak pernah saling mendahului satu sama lain, riuhkan asa yang terpatri dalam akal. Ketika raga tak sampai mengutarakan pemikiran di hadapan, maka akan ada tulisan yang hendak menyampaikan. Hidup pers mahasiswa, hiduplah suara kebebasan. Jangan.